Baik. Sebelum duduk, satu lagi soalan. Siapa pagi tadi yang semayang subuh? Satu lagi. Tutup mata. Okey, lelaki pandang sana. Yang apa yang apa, Ustaz? Siapa yang semayang subuh pagi tadi? Yang semayang subuh. Okey, baik, turun. Baik. Sekarang, sebelum duduk, hari... Kenapa? Cakap. Okey, sebelum duduk, hari tu, hari Selasa hari tu, kita belajar tajuk apa? Najis. Tajuk macam kita nak bersuci. Okey. Sebelum tu hari Isnin, sebelum kita balik, kita belajar tajuk apa? Beranas. Ha? Suruh? Suruh Adnas. Okey, baik. Duduk. Nampaknya kamu semua tak boleh jawab. Duduk dulu. Okey. Hari tu, boleh duduk. Okay. Hari itu kita dah belajar solat untuk apa kita baca, surah apa pilihan. Lepas tu kita dah belajar kalau kita dalam keadaan kotor, kita nak bersuci, boleh guna apa, apa kita kena buat. Okey. Seterusnya. Boleh. Ustaz nak tunjuk ada satu video kat kamu ni. Sekejap eh. Iklan. Okay, ada satu video saya nak tunjuk, awak tengok. Lepas tu saya nak tanya. Lelaki ni dia semayang apa? Kenapa dia tabik? Semayang apa? Tahu ke tak tahu? Tahu kan? Sebab dia tak pernah belajar kan. Kita ajar tak ada pun cara macam ni. Yang lelaki, tengok-tengoklah kan. Kalau dia pakai seluar tu, cukup syarat ke tak cukup syarat? Dia mualaf ke? Takkanlah mualaf. Okey. Yang lelaki, tengok dia pakai seluar pendek ke tak? Ustaz tunjuk cara-cara semayang, cara-cara kita sebelum semayang, syarat sah, syarat wajib. Sesuai tak dengan video tadi? Tak sesuai langsung. Kalau kamu semayang, tak ada pun batu. Takkan sebab awak nak sujud. Kalau awak semayang, tak ada pun nak buka aurat sampai nampak kaki, sampai nampak aurat yang Islam dah suruh tutup. Okey? Sebelum tu, Ustaz akan buat satu tanda. Tanpa bunyi suara, awak akan duduk dalam kumpulan. Tapi jangan lagi. Tak buat macam ni, kamu akan cari pasangan setiap dalam kumpulan. Macam ni, okey? Tanpa bunyi suara. Ustaz tak nak. Ustaz buat macam ni je, kamu terus duduk dalam kumpulan. Dua orang saja. Macam ni? Tak payahlah. Ustaz buat macam ni, kamu duduk dalam kumpulan. Okey? Belum lagi. Okey. Baik. Tadi, kita dah belajar pasal Ustaz tunjukkan video tentang orang solat yang salah. Kamu akan dapat tahu pasal ni macam mana cara nak batalkan solat. Okey. Baik. Baiklah. Teruskan dengan video yang seterusnya.
senang kamu semua lihat video ini dulu. Betul. Nah, tanya. Dengar tak? Okey, yang ke-8.
Siapa nama ni? Azwan. Azwan, yang kelapan apa Azwan? Berpaling. Berpaling apa yang berpaling? Berpaling daripada kecilan. Kita mau kelepas. Okey. Azwan broker. Berpaling muka bukan. Berpaling dada. Dada kita. Dada. Semua ada dada eh. Kita masuk Ustaz. Masuk Ustaz. Masuk Ustaz. Kalau kamu solat. Kalau kamu contoh ada orang panggil kamu macam ni. Dada kamu menghadap bukan ke arah kiblat, maka batal solat. Tapi kalau kepala saja, dada masih stay. Itu ada sila ulama. Dari aku 10. Apa last kali? Amirul, aku 10. Tak ingat kamu, kamu tengok ke ni? Ha? Najib. Terima kasih dekat si Alia sebab dia tolong kamu. Si Alia. Si Alia. Budak pandai. Betul kan? Alia. Najis. Okey, kalau kita solat tiba-tiba Najis ketukuk jatuh atas. Batal? Batal? Solat. Okey. Okey. Ha? Kalau tak perasan, kalau tak perasan biarlah. Siapa? Itu kita bincang tadi ya kat sama eh. Okey. Jadi Ustaz nak tadi kamu semua dah duduk dalam kumpulan. Jadi Ustaz nak wakil setiap kumpulan, 5 wakil daripada setiap kumpulan tolong ambil nombor dekat hadapan ini. Sekarang. Ambil sama-sama tu. Sorry. Dah habis dah? Okey. Maria kumpulan berapa Maria? Dapat? Lebih. 3. Ni Fakira? 2. Intan? Oh Intan. 1. 5. Siapa lagi? 4. Okey bagus. Okey, sekarang ni Ustaz lupa nak bagi tadi. Sorry Ustaz. Ustaz kena ganti jadi Ustaz. Gaya Ustaz. Okey, kita test tadi kita dah buat okey gaya sekali ya, okey. Wakil datang jumpa kat Ustaz depan sekarang. Yang ambil nombor tadi ke depan sekarang. Buat tengah jenis Ustaz. Dah lah tadi. Sampai nanti nak kira. Okey, ambil semua satu. Okey, pegang kad ni baik. Jangan hilangkan Ustaz nak guna untuk kelas seterusnya. Jangan buat 4D ke Ustaz? Ha? Kita nak main 4D. Traffic light je. Okay, sekarang semua dah ada kad. Kad warna hijau dengan warna merah. Okay, sekarang ni kita akan main satu permainan. Kalau yang atas akan hijau ke? Ha? Sabar, itu guru lain. Jadi guru pendidikan Islam. Okay, kita akan main roda impian. Okay. Permainan ni macam ni, Ustaz akan tekan roda impian itu dan dia akan keluar permasalahan berkaitan dengan solat. Jadi tugas kamu setiap kumpulan, kalau kamu rasa situasi itu batal solat dia, angkat kertas warna hijau. Dan kalau tidak batal, kalau batal angkat warna merah. Kalau tidak batal angkat warna hijau. Sebelum tu, sabar. Kita akan bagikan kepada 5 kumpulan. Nanti yang ni kita main markah eh. Assistant bantu. Wow, bawa assistant. Merah. Senyap dah semua. Angkat warna apa? Merah.
Kalau betul, tidak batal, angkat mana? Hijau. Okey, yang pertama. Dapat bunyi. Okay, kita lihat yang pertama. Okey, Nora bergurau dengan kawan-kawan semasa sedang solat berjemaah di surau. Kalau siapa cakap batal, angkat tangan. Tengok-tengok. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey. Okey, betul. Tepuk tangan. Okey, jadi semua dapat lima marka. So, sengaja bagi lima supaya semua nampak besar. Okey. Kamu nak makan besar kan? Kamu nak makan kecil? Nak makan besar. Itulah kita dah ada. Kita semua nak besar-besar. Kejayaan besar. Padil, jangan orang kat Ustaz, berbesar. Okay. Tengok yang kedua. Apa cakap buruk tadi? Ustaz, terhibur Ustaz. Okay, yang kedua. Nabil menggaru-garu perutnya yang gatal dengan jarinya ketika sedang solat. Batal atau tidak? Tidak. Garu sekali ya kan? Garu sekali pun. Oh, tak. Okay, okay, okay. Bukan tangan, bukan jenis, jenis saja. Yang ini masih sini, tapi tidur sikit-sikit. Macam penambang. Ada pengalaman, Ustaz. Kau pun lebih daripada Ustaz. Okay, betul. Semua betul. Terlebih pun makan, bagus. Dah tepuk tangan ke? Yeay! Okay, okay, yang ketiga. Okay, Siti menelan air liurnya yang bercampur dengan gula-gula yang cair. Tadi Ustaz kata kalau ada dalam mulut tak apa. Ha? Okey, kalau bukan Ustaz, dalam mulut tu tak apa. Yang ni ikut skema. Macam mana Ustaz? Macam mana ikut skema? Antara Ustaz dengan skema, skema tinggi lagi. Okey, angkat tangan. Siapa cakap pasal, angkat tangan. Okey, siapa cakap batang, angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat. Okey, seorang je tak angkat. Okey, semua angkat. Okey, betul. Skema. Okey, saya cakap tadi ada hilaf. Jadi, tak apa. Nanti kita bincang kat sama. Okey. Situasi seterusnya. Aku lagi dulu. Saya bila Arian. Arian nanti. Ustaz, aku gemit. Kena peris. Okey. Seterusnya, situasinya terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Batal atau tidak? Najis ada tiga, Ustaz. Ha? Najis ada tiga? Najis Ustaz lama nak ajar tu. Betul tu. Najis ada satu tu. Ha? Tak kisahlah, yang penting najis. Najis. Takkan bayi kaki tiba-tiba ke atas. Okey. Okey, semua angkat tak nampak tadi. Angkat. Okey, semua angkat tadi. Sembang bagilah dengan ini, Ustaz. Apa jawapan dia? Okey, betul. 5 markah. Okey, last kali. Yang baru masuk duduk. Okey, ni terbalik, kita pusing jugalah. Terbalik. Boleh terbalik, kita pusing je. Okey, soalan yang terakhir. Oi, kena benda lain. Eh? Simpelah tu. Sabar. Okay. Situasinya, Nabilah menjawab salam tetamu yang datang ke rumahnya semasa sedang solat asar. Batal atau tidak? Jawab salam wajib, Ustaz. Ha? Jawab salam wajib. Okey, tu pun hilang juga. Hari kita bincangkan sama. Sebab banyak pendapat ni. Susah. Okey, siapa cakap batal kat tangan? Tengah-tengah. Okey, ni kumpulan nombor apa? Nombor? Satu. Nombor satu bagi kosong. Jawab dia batal.
saya ikut skema ni. Okay? Perbincangan nanti, nanti Ustaz akan bincangkan dalam seterusnya. Okey, masa sudah mencerbui kita. Okey, teruskan. Okey, baik. Mula jadi ke mengajar kita orang. Okay, alhamdulillah kita dah tahu sebab sikit pasal perkara yang membatalkan solat. Okey. Boleh tak satu orang, seorang sebutkan? Ingat lagi tak? Tiga, sanak tiga kalau boleh. Kita dah berlatih dah dua tiga kali. Tiga perkara yang boleh membatalkan solat secara ringkas. Siapa boleh? Sana volunteer. Jadi kalau kamu buat sesuatu dalam solat dan tak ada yang ustaz ajar, maknanya batal ke tak? Tak. Tak batal. Ingat, jangan tanya ustaz soalan pelik-pelik. Kalau mimpi dengan solat lah, malam solat sambil tahu lah apa kan. Tapi kalau tak ada dalam ustaz ajar, maknanya tak batal. Tak batal. Jadi apa yang ustaz nak kamu ambil daripada pelajaran hari ini? Kita mestilah menjaga solat kita dengan sempurna. Tak ada tanah Ustaz lagi tengok. Kalau Ustaz datang surau, tengok Ustaz orang main-main dan solat, bercakap dan solat. Ini Ustaz tengok dah besar pun masih bercakap dan solat. Banyak main-main dan sahaja pun cakap.